Dalam rangka penguatan layanan publik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung menyelenggarakan pelatihan bidang ICT pada penghujung akhir tahun 2014. Pengoptimalan sistem informasi pada tingkat prodi, unit kerja, dan jurusan menjadi target utama terselenggaranya pelatihan. Sebanyak 50 peserta yang terdiri dari staf dan dosen non-PNS FKIP Unila mengikuti pelatihan yang berlangsung selama 2 hari, 29 sampai 30 November 2014 di Hotel Nusantara Bandar Lampung. Acara yang secara resmi dibuka oleh Dekan FKIP Unila, Dr. Bujang Rahman MSI, juga dihadiri narasumber dari tim ICT Center FKIP UNS Solo, Agus Triharyanto MCS dan Billy Budiharjo. Dalam kesempatan ini, Agus, selaku koordinator tim ICT FKIP UNS Solo, menyerukan pentingnya peran teknologi digital pada unit kerja dan manajemen yang ada di setiap institusi dan subbagian yang ada. Kegiatan pelatihan ini dibagi menjadi 3 sesi utama, yaitu pelatihan pelayanan publik, pelatihan ICT, dan pelatihan Installing Programming Networking. Setelah pelatihan ini, diharapkan agar mampu mengoptimalkan output pelayanan yang berkesinambungan antara tim ICT tingkat fakultas dan masing-masing program studi. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami pun, ya, ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sekarang ini FKIP memasuki era baru. Namanya kita sebut saja dengan era digital. Karena IT itu merupakan salah satu ciri masyarakat global, salah satu ciri masyarakat modern. Oleh karena kita warga perguruan tinggi, dan perguruan tinggi itu adalah agen pembaruan, maka kita harus masuk dalam sistem ini. Artinya semua orang yang berada di perguruan tinggi harus menjadi orang yang modern, tidak boleh menjadi orang yang konvensional. Tahun yang lalu pada waktu Des Antaris Penilaian 2013 kita dinobatkan sebagai fakultas yang memiliki yang terbaik dua. Tahun 2014 kita kerja keras lagi dan kita berhasil mendapatkan penghargaan sebagai web yang terbaik satu. Jadi sekali lagi keberadaan kita di sini untuk lebih memperkuat posisi kita sebagai warga perguruan tinggi, sebagai bagian dari masyarakat yang modern. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau kita mau eksis dalam era globalisasi era semakin dewasa ini, maka penguasaan ICT itu adalah sebuah kepercayaan. Tidak boleh tidak. Guru modern, guru yang menguasai ICT. Karyawan modern, karyawan menguasai ICT. Dosen modern, juga dosen yang menguasai. Tanpa itu kita tidak akan bisa include, tidak bisa akan masuk di namanya era globalisasi. Nah, ICT ini untuk kepentingan institusi pendidikan paling tidak ada dua hal. Tapi, yang pertama dalam rangka keperluan manajemen, pengelolaan lembaga yang baik. Jadi melalui ICT, manajemen itu bisa diterapkan lebih efektif. Kenapa? Karena inti kegiatan manajemen adalah optimalisasi pemberdayaan semua sumber daya. Dan faktor yang paling menentukan dalam optimalisasi pemberdayaan sumber daya itu adalah keakuratan data. Pendidikan itu sendiri pembelajaran. Kenapa? Karena penggunaan ICT dalam pembelajaran, di samping dia lebih menarik, lebih efisien, tetapi lebih akurat. Nah ini, kalau kita mampu menggunakan ICT, pertama untuk manajemen, yang kedua untuk kegiatan pembelajaran, saya yakin FKIP Unila akan unggul. Terima kasih.
aktivitas bahkan dalam pergaulan sekolah tinggi di Indonesia. Nah, karena itu kita berharap beberapa hari dalam waktu 2 hari ini bersungguh-sungguhlah mengikuti kegiatan ini. Saya ingin ke depan itu kita menjadi benchmark internal working dan jaringan internal yang lebih fasilitas. Saya kira ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mohon bantuan kepada Bapak-Ibu dan Bapak sekalian bisa mengikuti kegiatan ini dengan serius dan menggunakan enjoy. Peran ICT itu harus enjoy. Dan sekali lagi atas nama Bapak Ibu Milan, saya menyampaikan terima kasih kepada BPNS yang telah diutus Pak Agus datang ke sini untuk mendampingi Bapak-Ibu sekalian dan kita semua dalam menggunakan ICT ini. Dan apa yang kita lakukan ini bisa untuk kemajuan tempat kita, tapi juga tercatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah. Amin. 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 Dan mohon izin kepada semuanya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan penguatan ICT bagi tenaga edukatif dan tenaga administratif FKIP Unila tanggal 29 November dan tanggal 30 November 14 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Tias Riki Edi Edusport TV melaporkan.